Pula kamu pun dah cukup manis dah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, saya guys buat teman-teman aku semuanya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Malaysia, bagi kalian yang mau tonton video ini semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan bagi kalian yang jomblo semoga tidak jomblo lagi di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah jadi di video kali ini guys, yaitu adalah salah satu ya sesuai dengan judul yang di bawah yang kalian lihat. Jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini. Ada sekitar 2 hari yang lalu ya yang komen, "Bang, tolong kamu react dari salah satu lawak dari negara Malaysia yang berjudul Sepatu Reunion," katanya gitu. Jadi aku sudah mendapatkan sebuah videonya. Jadi yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya. Nah, jadi bagi kalian yang baru suka channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sudah linknya di dalam description box aku. Jom langsung aja kita tonton video. 3, 2, 1, let's go. Awak pergi mana? Awak cari dia tadi tau. Saya pergi klinik lah. Saya pergi klinik, cek mata. Awak tak tahu, saya tengah bimbang ni. Kenapa dengan mata awak? Doktor cakap dalam mata saya ada awak. Okey, keren. Ya. Tahu tak, persamaan saya dengan monyet. Persamaan saya dengan monyet awak tu. Percamaan awak sama monyet. Bila dapat pisang. Saya kalau tak dapat awak, pisang. Iya. Okey. Ya. Boleh. Aduh. Okey. Wanginya dia. Ya. Saya nampak ada perkembangan baik untuk awak. Bagus. Doktor, tahu tak? Kalau saya jumpa doktor lebih awal, mungkin saya tak isap dadah, doktor. Ya. Sebab rupanya selain dadah, ada juga benda lain yang boleh menghayalkan saya. Itu caranya. Boleh tak kalau saya tanya sikit soalan? Apa? Awak tahu tak beza awak dengan ubi? Beza awak dengan ubi awak tahu? Tak. Ubi tu diam-diam risi. Awak tu diam-diam aku cinta. Iya. Asik. Bagus, ni ambil. Saya perlukan seseorang. Zara dah makan nasi? Dah. Saya kalau tak makan nasi sehari, saya lemau tau. Ya? Yeah. Oh, saya pun macam tu juga. Kalau tak ada awak, saya lemau. Tapi alhamdulillah, sejak awak kerja kat sini, saya rasa tenang sikit saya. Banyak kerja-kerja yang saya tak boleh selesaikan, awak dah boleh handle. Alah, pikat lain. Ikut sangatlah sekarang punya style. Pikat lain sikit. Habis apa tu? Dah? Nangis. Kemas baju semua. Bawa senang. Kenapa? Hanya akan terima kasih sebab lahirkan orang penyabar macam awak untuk saya. Teo ais limau. Milo ais. Nescafe ais. Tak belah, tak nak lagi tu. Tak nak. Nak minum. Cantik sah. air tadi tu semua abang tak nak lah. Abang kalau boleh nak air. I cannot live without you. Kasum jaga diri. Jangan pula abang tak ada nanti. Kasum jangan pula kerap keluar malam, ya? Bila pula Sum keluar malam, abang? Ya. Kalau tak keluar malam, yang Kasum tiap-tiap malam datang dalam mimpi abang tu apa? Sia. Gila, keren. Aduh, baper ya ceweknya, ya? Aduh. Hari ni hari apa ya, Jana? Hari ni hari Jumaat. Iya, Jumaat. Jumaat? Iya. Tapi saya rasa hari ni awak cantik sangat ni. Susah je puji. Anif! Apa?
Anis, boleh tok tahu tak apa slogan kalau kita sayang sungai kita ni, slogan dia apa ya? Sayangi sungai kita. Eh, sayang tok jelah. Aduh. Kau dengan anak aku main-main ya? Yelah. Tok kan dah ada bini dua. Yang bini dua seorang lagi. Awak. Kenapa? Izinkan aku berpantun awak. Silakan, silakan. Ha. Ikan di laut. Belum. Ikan di laut, garam di darat. Di dalam kuali bertemu jua. Iya. Yeah. Hati terpaut, sudah terpikat. Atas pelamin bertemu jua. Ada lagi, ada lagi. Ish. Aku nak bagi pikat lain lah kat dia. Sayang kan, sayang. Dia mana boleh jawab? Kalau dia dah tak boleh jawab, kau fit lah. Aku fit? Kau fit. baby. Baby tahu tak beza ayah baby dengan uncle? Mm-hmm. Apa beza dia? Ayah baby tak sayang baby. Uncle sayang baby. Saya... Saya sebenarnya saya confused lah dalam kampung ni ada berapa ya Siti? Saya satu je Siti. Ya ke Siti ada satu je ke kat kampung ni? Tapi saya tengok dekat sini ada Siti, dekat sana ada Siti, dah kat mana-mana saya pergi nampak Siti. tak kenal saudari ni siapa? Nama saya Aziza. Terima kasih ya tolong saya tadi. Oh, namanya Aziza. Iya. Nama penuhnya? Aziza binti Marzuki. Kenapa tanya nama penuh? Oh, Aziza binti Marzuki. Iya. Supaya senang saya ingat untuk hari pernikahan nanti. Pantunnya gila-gila sih, the best banget sih menurut aku ya. Baper coy. Awak nak beli ke? Saya kan kerja kat sini, takkan saya nak bersanding. Yelah, awak kerja kat sini pun bukannya awak dapat barang free. Yelah. Awak tahu tak apa perbezaan sarden dengan awak? Iya, yeah, sarden. Perbezaan sarden dengan dia. Apa beza dia? Sarden dalam tin. Tapi awak dalam hati saya. Siah, gila keren. Keren, okey, okey, okey. Okay. Saya nak tanya, kalau... diam, diam, diam. Nak bagi pikat lain ni. Doktor, kalau nak cek ni ada nak kena cucuk ke, doktor? Ah, ya, mestilah kena cucuk. Sakit tak, doktor? Sakit? Oh, saya rasa cucuk tak sakit, doktor. Saya rasa yang sakit itu adalah bila melihat doktor bersama orang lain, doktor. Yeah. ni, tolong tengokkan kedai ni. Aku nak ke kedai sekejap, ya. Kejaya pada ni. Gila, gila. Sebenarnya lupa pula nak bagi tahu. Apa lagi? Kedai makan kita ni, gula dah habis. Eh, gula dah habis? Ya. Yeah. Tak apa, tak payah gula. Kamu pun dah cukup manis dah. Gila macam gila. Aduh. Kasum jangan bimbang. Walaupun abang kat laut, sama je juga laut. Ini bang Sepah terkenal laut. Ya, familiar banget di negara Malaysia ni. Kenapa Sum sama dengan laut? Sebab dua-dua memabukkan abang. Aduh. Iya. Bang Sepah. Masa bagi. Tak nampak, kenapa? Awak perasan tak kat power bank tu ada tulisan kecil je kat power bank tu? Tak perasan. Ah, macam itulah saya, awak tak perasan. Tapi saya ada time awak lemah. Ya. Yeah. Asik, asik. Sejak cikgu lah kena nama saya kan? Nama saya Cikgu Mukayin. Ha? Hmm? Kain? Bukan kain, kain. Mukayin. Mukayin ya cikgu. Tapi lepas nampak Cikgu Leila, saya rasa nak tukar nama lah. Ha? Huh? Tukar muka yang menjadi jodohku. Honestly. Nama Mia tu macam kerap sangat saya dengar. Dekat mana? Apa dia? Dekat mana? Dekat dalam setiap doa saya. Cikgu Leila suka naik kuda? Suka? Suka. Suka. Kuda apa? Suka. Kuda padi. Oh, kuda padi. Ha-ha. Tapi saya tak suka naik kuda padi. Abi
itu kuda apa? Saya suka kuda Pak Atimu sepenuhnya. Aduh. Okey, Bang Sepah lagi ya. Awak ada nampak Jack tak? Saya nak Jack. Jack? Nak buat apa, Doktor? Sebab saya nak jaga awak hingga ke jaya. Ya. Kasum, cuba Kasum lihat pasir-pasir ni. Rasa-rasanya kalau belum. Kalau abang yang suruh Kasum kira pasir ni, boleh tak Kasum kira? Macam mana nak kira bang? Banyak sangat pasirnya ni. Banyak kan? Banyak. Ya. Sebanyak itulah cinta abang kepada Kasum. Aduh. Belum. Lawak-lawak tentang percintaan terus ya. Besok hari apa Nis? Hari Sabtu kot. Hari Sabtu. Tahu tak apa beza Anis dengan hari Sabtu? Tak tahu. Tak tahu. Hari Sabtu orang panggil weekend. Tapi Anis love never end. Iya, gila. Baper tu cewek. Baper enggak tu? Kamu tahu? Sejak lihat kamu ni, saya rasa macam nak belajar. Ya. Belajar apa? Belajar untuk menjadi yang lebih terbaik. Ya. Bila okey. Okey, Bang Sepah lagi ya. Okey. Bila pakai iPhone ya? iPhone. Bila suka pakai suka iPhone ya? Suka. Oh, suka iPhone. Suka? iPhone suka you. Tanda, saya nak cek dada, saya nak cek jantung. Boleh, boleh doktor, boleh, boleh. Macam mana jantung saya doktor? Okey. Jantung okey? Okey. Cuma semalam doktor? Ya. Jantung saya bunyi dup-dap kan? Saya ni bunyi lain lah doktor. Bunyi macam mana tu? Love you, love you. Love you, love you. Okey, boleh, boleh, boleh. Abang, kalau abang selalu tengok Siti, selalu tengok saya, boleh tak kalau abang belikan saya jam? Kenapa pula tak boleh? Siti nak buat apa jam? Sebab Siti nak jambatan ke hati abang. Baper kan? Boleh ke depan, ke depan, ke depan. Wow. Daripada dulu Zara memang suka jam eh? Suka jam. Oh memang suka jam. Kebetulan saya pun suka jam. Jadi dah terlanjur dua-dua suka jam. Can I jump to your heart? Keluar bahasa Inggeris tu. Ya bang Sepah lagi ni. Namanya Jana lah. Aku lihat mukanya aja udah mau pingin ketawa gitu. Tak tahu lah Pak Cik. Pensel tu untuk nulis. Jana tu dah tertulis. Boleh, boleh, boleh. Jadi air tu makan mi ada mi. Mi goreng, mi latna, mi Bandung. Mi Bandung. Okey, tak nak lah mi tu. Saya nak belum. Saya nak me and you. We live together. Yeah. Tak ye bagi. Apa ni? Tahu tak apa maksud wah? Sakit perut aku cuy. Tak tahu. Tak tahu. Wah itu wajah yang cantik menjadi idaman setiap lelaki. Yeah. Ni nikah rasmi itu yang diperlukan oleh lelaki. Yeah. Tak. Tapi sayang, awak sudah berpunya. Yeah. On the spot. Nak bagi pick up line. Tahu tak apa makna ikan? IKAN. Indahnya kau aku nikah. Bangke. Dari video sudah selesai. Ini memang betul-betul menurut aku sangat the best banget ya, karena udah lama banget ya kita nggak react video-video lawak ya, apalagi dari Bang Jab Sepah gitu ya. Zaman sekarang ini kan banyak sekali tuh. Itu biasanya di negara Malaysia setiap tahunnya itu pasti ada mengadakan reunion lawak Sepah tuh Maharaja Lawak gitu ya. So jadi
memang best banget sih menurut aku, sampai mulus perut gue ya, men. Serius, ya itu ngelihat mukanya aja sudah seperti gimana ya, udah seperti pelawak gitu ya, pingin ketawa aja bawaannya gitu. Kalau di Indonesia itu ada Kang Sule dan ya lain sebagainya lah, banyak lah pokoknya pelawak dari Indonesia yang gue suka juga, apalagi dari negara Malaysia. Dari negara Malaysia sih aku banyak yang kenal gitu, tapi enggak hafal nama-nama mereka men gitu. Oke, so jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini, silakan komentar di bawah. Dan bagi kalian yang mau react video apa lagi, bisa ya DM aku melalui Instagram di sini ya. Di sana bisa kalian follow juga Instagram aku, bisa saling mengenali dan bisa saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya. Oke, so jadi saya salah agar di sini untuk mundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silakan luruskan di dalam komentar. Saya salam mohon pamit, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.